Nah, selamat datang di modul perkuliahan pemrograman sistem. Pada modul ini kita akan mencoba untuk membahas kelanjutan dari materi tambahan sebelumnya, yaitu mengenai boot script. Pada modul ini kita akan coba untuk mengeksekusi sebuah startup script dan kita akan enable startup script tersebut agar bisa dieksekusi pada saat komputer tersebut startup atau komputer tersebut nyala. Oke. Jadi kalau kita lihat ada tiga alternatif yang bisa digunakan ya agar kita bisa mengenable sebuah custom startup script. Yang pertama caranya adalah dengan systemd, yang kedua adalah dengan cronjob, dan yang ketiga kita bisa menggunakan rc.d ya, yang merupakan cara agak lama. Agak lama di sini artinya dilakukan pada versi-versi Linux terdahulu ya. Untuk beberapa distro-distro Linux terbaru biasanya menggunakan systemd atau cronjob. Ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan menggunakan cronjob atau systemd, bahkan kalian juga bisa menjadwalkan ketika menggunakan cronjob sesuai dengan waktu yang kalian inginkan untuk menjalankan sebuah script. Di sini akan didemonstrasikan ya, baik itu systemd ataupun cronjob. Jadi bagaimana kita nanti mencoba untuk mengeksekusi sebuah script, custom script yang kita buat, lalu kita coba untuk matikan komputer kita dan kita nyalakan, dan apakah script tersebut dapat berjalan atau tidak. Ya, jadi ada systemd, cronjob, dan nanti juga kita akan melakukan demonstrasi bagaimana suatu init jika kita gantikan dengan sebuah script yang lain atau custom script yang kita miliki. Oke, kita coba untuk yang pertama yaitu dengan sistem D. Oke, jadi di sini kita bisa. Pertama-tama, kalian coba untuk taruh file, sebuah file di sini hello.sh, di mana source code-nya sudah diberikan di dalam slide-nya. Jadi kalian tinggal copy paste ke dalam suatu script, dan saya memakai hello.sh ini saya gunakan di dalam folder ya. Di sini saya gunakan root ya, jadi langsung saya gunakan root karena di sini pasti kita membutuhkan akses privilege sebagai root. Ya. Su, ya kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam CD, ya pastinya ke dalam rootnya. Oke, di sini sudah ada hello.sh, ya. Di bagian atas ya, atau di bagian awal ya, kalian coba tuliskan ini yang merupakan inisialisasi dari sebuah startup script, dimana walaupun terlihat ini sebagai komentar tapi nanti tetap bisa terbaca sebagai startup script ya. Dia judulnya apa, terus dia juga untuk start dan juga run levelnya itu adalah default run levelnya berapa saja, 2, 3, 4, 5. Terus short description-nya seperti apa. Ya, ini cukup penting untuk diinisialisasi di dalam script kita. Ya, atau script master kita yang kita gunakan untuk melakukan eksekusi. Di sini script-nya akan melakukan apa? Ya, script-nya di sini akan melakukan, dia akan mengeprint ya script hello. Ya, jadi kalau kita bilang dia start, ya dia akan melakukan print script hello. Ya. Kalau kita bilang dia stop, dia akan melakukan printing stop. Nah, di sini dibilang stopping script hello. Ya, jadi antara start dan stop. Jadi kalau kita bilang dia start, dia akan melakukan printnya dia starting script hello dan it start. Ya, jadi scriptnya sesederhana itu. Oke, nah sekarang kita coba scriptnya ya, untuk kita jalankan. Kita coba hello.sh, kita coba start. Nah,
dia akan mengeprint starting script hello. Kalau kita bilang dia stop, ya, maka dia akan menuliskan stopping script hello. Ya, jadi programnya yang kita buat cukup sederhana seperti itu. Lalu cara kita untuk memasukkan agar program ini berjalan pada saat komputer itu hidup, ya, kita menggunakan sistem D. Sistem D itu sebenarnya adalah daemon startup atau daemon yang bisa dibilang mengenkapsulasi atau melindungi dari si init tersebut. Yang tadinya init pada versi-versi Linux yang lawas itu digunakan init tab. Namun sekarang di versi-versi Linux yang cukup baru, dia menggunakan daemon yang namanya adalah sistem D. Nah, jadi dia merupakan packaging yang nanti kita bisa dia memanage segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengenable suatu script dia sebagai startup script, ya, jadi sebuah service di dalam sana. Oke, nah sekarang kita coba create suatu file yang namanya adalah hello.service, ya. Kita bisa jalankan di dalam lib systemd atau system, kalau kita lihat di dalam sini lib terus systemd, terus kita masuk system, ya. Di sini kita bisa create, ya, hello, dan atau kita bisa masukkan di ya, di sini ada beberapa service bisa dilakukan di sini, atau kita coba di dalam yang namanya etc, terus systemd, terus ada system. Di sini juga bisa kita lakukan, ya. Oke, jadi kalau kita lihat isinya dari hello service ini adalah pakem yang ada di dalam systemd. Ya, jadi kita kasih description-nya di sini, this is hello startup script, ya. Kalau dia di start, ya, exec start, dia akan mengeksekusi root hello.sh start, ya. Kalau dia di stop, ya, ini bisa saya hilangkan komennya, ya, kalau dia akan eksekusi stop, dia akan menjalankan hello.sh stop, ya. Oke, untuk sementara saya coba jalankan untuk yang ini dulu saja, untuk yang start saja dulu, ya. Dan kita bisa menjalankan dia atau menjadikan dia sebagai service dengan cara systemctl start hello. Kalau di sini nama saya kebetulan hellos.service, ya. Kita jalankan di sini. Kita bisa lihat di sini statusnya seperti apa. Terus, ya. Ya. Dia bilang di sini start, this is hello startup script, starting script hello, it start, ya. Ini kan sebenarnya apa yang ada di dalam hello.sh saya, kan, ya. Jadi hello.sh saya berisi tadi, isinya adalah ini, ya, starting script hello, it's start. Nah, oke, okay. Nah, setelah kita berhasil kita tahu statusnya, kita bisa lakukan stop di sini, ya, untuk menstop service kita. Sekarang saya coba enable untuk yang stopnya di sini. Jadi dia akan mengeksekusi hello.sh. Oke, di sini saya coba systemctl daemon reload. Artinya kita reload daemon kita. Lalu kita coba systemctl start hellos.service, ya. Oke, kita lihat statusnya sekarang apakah dia berjalan atau tidak. Ya, di sini dia jalanin, ya. Starting script hello, it start. Terus dia langsung stopin. Tadi kan saya jalankan juga exec stopnya, ya. Dan saya coba hilangkan lagi yang tadi exec stopnya, atau saya matikan dulu, ya. Kita stop dulu, ya.
Terus kita coba modify ini ya, ininya kita coba hilangkan dulu. Nah, kita coba jalankan sekarang. Demon reload, kita coba di sini. Saya tidak melakukan start dan stop lagi, tapi yang saya lakukan di sini adalah saya mengenable ini agar bisa menjadi startup script. Ya, yang saya lakukan di sini adalah ya ini tadi kita melakukan enable hello.service ya, disable. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mengenable dia sebagai startup script, yaitu dengan cara system CTL enable hello service ya. Terus kita system CTL enable hello.service. Kita enter. Oke, dia mengcreate symbolic link ya, etc system dia default target ya hellos.service. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa kita sudah membuat si hellos.service ini untuk nyala pada saat komputer kita nyala juga. Nah, sekarang saya coba restart komputer saya. Shut down. Ya, kita coba restart. Nanti kita akan lihat apakah masih ada atau tidak. Artinya script yang saya define tadi apakah ikut berjalan pada saat komputer tersebut nyala atau tidak. Ya. Ya, biasanya kita bisa melihat pada saat ini, tapi karena mungkin terlalu cepat, ya mungkin output dari printnya itu tidak bisa terlihat. Makanya nanti kita lihat di dalam var sys. Jadi di sini kita lihatnya di dalam var log ke dalam syslog. Ya. Oke, kita lihat ke dalam var. Log syslog. Lalu kita cari bisa kita shift G, kita bisa lihat di terakhir, tapi di sini jamnya mungkin kalau kita lihat di sini 15.09 ya. Kita cari jam yang terakhir ya. Artinya yang paling bawah. Kita coba search ya, search bisa dengan tanda ini terus hello. Kita coba cari. Ya, ini yang sebelum-sebelumnya saya mencoba ya menggunakan cron job dan lain-lain, tapi ini bukan yang menjadi tujuan. Kita coba hello. Kita coba cari lagi sampai yang ke terakhir. Ya. 11.04, 11.26. 15, oke, sebelum ini. Oke, jadi di sini ada dia mengeksekusi hello.sh starting script hello dan it start ya di 15.08. Ya, jadi itulah di mana program kita berjalan pada saat itu, atau kita bisa ngecek dengan cara system CTL status hellos service. Ya. Kita lihat statusnya. Statusnya di sini dibilang ya, it start ya, artinya di sini aktif ya. Jadi dia mulai dari 15.08 atau 1 menit 57 detik yang lalu. Ya, jadi dia berjalan pada saat komputer saya jalan. Ya, bisa dilihat dari statusnya di sini atau kita lihat dari var log-nya. Ya, itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melihat atau bisa mengeksekusi suatu custom script yang kita miliki. Oke, sekarang kita bisa melakukan disable dia ya. Kita melakukan dengan cara system CTL ya, disable hello service. Dia akan mencopot ya, dia meremove ya,
ininya, startup scriptnya dari sistem tersebut. Oke, sekarang kita coba shutdown min app. Oke, sekarang kita coba lihat apakah dia masih berjalan atau tidak. Sistem CTL status hellos.service. Ya, dia di sini dibilang inactive ya, atau dead, atau dia bilang di sini disable. Ya, artinya dia tidak aktif lagi dan tidak ada yang berjalan. Gitu. Jadi kita bisa melakukan pemasangan dan kita juga bisa melepas ya dengan cara sistem D ini. Dan dengan cara sistem D sebenarnya kita bisa menaruh dia untuk misalnya dia di bagian depan sebelum service-service yang lain, itu bisa kita lakukan seperti itu juga menggunakan sistem D. Oke, nah untuk cara berikutnya yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan cron job ya. Di sini cron job yang bisa kita gunakan adalah dengan cara kita mengetikkan cron tab min a. Ya, dia akan melakukan modifikasi terhadap cron job kita. Ya. Di sini kita bisa sebenarnya bisa melakukan define jamnya mau dieksekusi jam berapa atau tiap berapa menit, itu bisa dilakukan menggunakan cron job ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan baris sederhana, mungkin jauh lebih sederhana dari yang tadi ya, pada saat dia reboot ya. Kita coba di sini root ya, hello.sh start ya. Kita coba Ctrl X terus yes. Oke, terus sekarang kita coba untuk shutdown ya. Shutdown lagi untuk melihat apakah dia mengeksekusi. Kita coba lihat juga jamnya, agar kita bisa tahu, oh 15.14.53 sekarang. Shutdown min R. Artinya kalau nanti ada message, itu berarti date-nya itu harus lebih besar dari 15.14. Ya, karena kan kita terakhir matiin di jam segitu, 15.14. Oke, sekarang kita coba lihat di lognya. Lognya adanya di vi var log terus sys log. Ya. Kita bisa cari dengan cara ngasih tanda ini, terus kita cari hello. Kita bisa enter, terus kita tekan n untuk melihat next ketemunya ada di mana. Tadi date terakhir 15 berapa? 15.14 ya. Oke, berarti kita harus lebih dari 15.14.
Ya. Di sini ada cron job pada jam 15.15. Ya, ini adalah cron job saya, di mana dia mengeksekusi root dan mengeksekusi root hello.sh terus start. Ya, ini adalah cron job yang tadi saya define. Ya, jadi fungsionalitasnya tetap sama menggunakan cron job atau systemd, tapi dengan systemd kita mungkin jauh bisa lebih memanage dia mau di start itu setelah apa. Ya, ada beberapa konfigurasi yang kita bisa lakukan seperti itu. Dengan cron job kita bisa mengeksekusi berdasarkan timeline. Ya, jadi banyak kelebihan yang bisa, kelebihan dan kekurangan yang bisa dilakukan entah itu di systemd atau di cron job. Namun solusinya tetap sama, mereka melakukan eksekusi program yang kita define sendiri untuk berjalan di atas pada saat komputer tersebut nyala. Ya, itu yang dilakukan baik itu di systemd ataupun cron job. Oke, berikutnya kita akan coba ya, jadi untuk membuat suatu script yang namanya init kita sendiri ya. Jadi kita coba untuk menggantikan yang tadinya init itu dieksekusi pertama kali, initnya kita tukar ya. Tukar dengan apa? Dengan program custom kita sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan file yang namanya adalah selection. Jadi kalau kita masuk ke dalam ini ya, selection.sh. Nah, di sini adalah beberapa script sederhana yang semacam vending machine ya. Jadi kita milih apa yang kita inginkan di sini ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan di sini, jalankan, kita mau apa? Es campur, kita pilih satu misalnya. Oke, es campur disarikan dari segala sari gula alami. Terus kita mau pilih apa lagi? Kita mau 5 misalnya, es dawet ya. Terus ada misalnya kita mau sekoteng ya. Ini minuman apa lagi yang Anda inginkan misalnya? Bir peletok ya, silahkan minum, nikmati bir peletok. Jadi ini adalah program sederhana di mana kita direpresentasikan dalam vending machine ya. Dan nanti OVA ini akan saya ganti initnya mengganti jadi program ini, jadi tidak mengeksekusi init, dia mengeksekusi selection.sh yang berada di dalam folder root saya. Oke, nah kita sudah siapkan, jangan lupa Anda chmod plus x ya, selection.sh ya, kalian saya mau plus X. Saya coba sekarang, coba restart. Namun nanti kita akan pindah ke konsol yang ada di sebelah sini. Ya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk modifikasi karena kita ada grupnya. Ya. Kalian bisa mengenable boot grup ini nanti pada saat di kernel compilation. Ya, pada saat di modul kernel compilation kalian akan bisa mengenable boot loader ini. Oke, kalau kita lihat ya, setelah kalian execute, di sini kalian coba tambahkan ya. Pada saat dia menunjuk suatu kernel ya, jadi pada saat dia menunjuk di sini dibilang Linux boot ya. Dia akan melakukan booting terhadap suatu kernel di sini. Nah, suatu kernel ini kita tambahkan baris di belakangnya. Jadi kayak kita tapping gitu atau kita potong di situ, ya kita tapping. Pertama kita dulu, ya artinya kita coba di sini dibilang kan untuk merubah edit comment, ya kita bisa tekan e. Nah di sini kita coba untuk mengedit commentnya. Kalau kita lihat di sini, ya dia ada in smooth, ya terus di sini, nah di baris ini. Dia melakukan loading terhadap kernel yang saya miliki atau kernel bisa dibilang kernel custom saya. Ya, jadi dia melakukan booting atau meloading kernel yang saya compile waktu itu. Ya. Dan di bawahnya init rd, ya init rd ini bisa diibaratkan sebagai suatu
driver-driver penting ya, atau perkakas-perkakas kunci-kunci yang bisa digunakan untuk membuka hardware-hardware sebelum si Linux-nya bisa up, atau driver-driver yang sesungguhnya itu bisa di load di dalam hard disk ya. Jadi semuanya ditaruh di dalam init RD di sini. Ya, makanya biasanya init RD itu isinya adalah driver network, driver disk ya, yang digunakan pada saat starting up. Nah, di sini yang kita coba untuk modifikasi adalah di bagian ini ya. Kita coba di sini kita tambahkan init ya. Sama dengan ya, kita letakkan tadi di mana, kita harus ingat selection.sh-nya ada di mana? Root. Terus kita coba selection.sh. Jangan sampai salah ya. Pastikan bahwa program Anda berjalan dengan benar juga. Karena kalau tidak, hal yang akan terjadi adalah kernel panic. Dia tidak bisa menemukan init script ya. Jadi karena tidak menemukan init, maka dia melakukan atau dia bisa dibilang sebagai kernel panic. Oke, setelah selesai dia bilang menggunakan Ctrl X untuk melakukan booting. Kita coba booting, mudah-mudahan tidak terjadi kernel panic. Oke, ternyata tidak terjadi kernel panic ya. Di sini langsung keluar minuman apa yang Anda inginkan. Ya udah saya pilih, misalnya saya pilih es campur ya. Jadi nanti yang akan keluar ya seperti ini. Terus apalagi saya mau es dawet misalnya ya. Es dawet menggunakan pandan wangi. Terus misalnya 4 sekoteng ya, udah sekoteng. Nah, kelemahannya di sini saya tidak mendefine exit strategi dari script ini. Jadi kalau kita mau Ctrl C, Ctrl Z ya. Di sini dia tetap bilang minuman apa yang Anda inginkan. Jadi enggak ada exit programnya karena tidak ada define di sana, tidak ada define di dalam program selection.sh-nya. Jadi bagaimana kita keluar? Di sini kita enggak bisa keluar. Ya, jadi kita enggak bisa kemana-mana di sini. Ya, kita enggak bisa Ctrl F2, kita enggak bisa login ya, karena initnya itu sudah didefine di dalam selection.sh, di mana selection.sh ini tidak mendefine exit strategi ya. Jadi dia looping terus di sini ya. Jadi karena initnya sudah diganti, cara untuk keluarnya yang saya lakukan adalah dengan melakukan closing terhadap atau shutdown terhadap device tersebut ya. Oke, jadi itu yang bisa kita lakukan ya ketika kita menggunakan atau memodifikasi sebuah init script. Nah, sekarang saya coba contohkan bagaimana jika init script-nya saya buat menjadi salah ya. Jadi mungkin kalian mungkin akan mengalami entah itu script-nya yang salah atau pada saat memasukkan init-nya itu salah file ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi kita sertakan di sini di initnya adalah di bagian pada saat booting dia selesai melakukan load kernelnya, kita define init sama dengan ya root misalnya yang nggak ada di sana, saya salahkan ya, saya sengaja untuk salahkan selection3.sh ya. Oke, kita coba jalankan Ctrl X. Nah, dia pertama-tama meload dari kernelnya terlebih dahulu, load init RD-nya dulu, lalu dia eksekusi initnya di sini, ya. Nah, oke, ternyata dia jalan ya, Oke, dia jalan karena mungkin menganggap file tersebut initnya nggak ada, dia akan ambil init yang ada di dalam device tersebut ya, di dalam init yang sudah terdefine di dia ya. Oke, sekarang saya coba user ya.
Oke, di sini saya coba agak buat kodenya jadi error ya. Coba kita coba eksperimen. Kita coba buat kodenya menjadi error. Ya, ini kan error ya kodenya. Nah, kita sekarang kita coba apakah dia masih bisa mengeksekusi atau tidak. Kita coba di sini kita rubah init sama dengan root selection.sh. Jadi benar tapi kodenya saya buat error. Oke, di sini kalian akan melihat bahwa ada kernel panic, ya. Kernel panic artinya dia tidak bisa menemukan init di dalam path yang diarahkan, ya. Jadi mungkin kalian nanti akan sering ketemu yang namanya kernel panic. Biasanya kernel panic juga karena kernelnya tidak selesai diinstal dengan baik, itu juga bisa mengalami kernel panic. Tapi di sini tidak bisanya itu karena dia tidak bisa menemukan init script, ya. Oke, jadi mudah-mudahan di modul ini kalian bisa mendapatkan insight, ya, pemahaman mulai dari systemd, startup script, terus bagaimana cron tab dilakukan dan bagaimana run level itu dijalankan. Lalu kalian juga di sini ada beberapa eksperimen mengenai init dan kenapa ketika init tidak bisa dieksekusi, dia akan mengalami yang namanya kernel panic. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk modul ini, ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan semoga modul ini bermanfaat.